kemudian langkah selanjutnya nanti kita soda ya. Oke, ini sodanya sudah saya panaskan tadi, kita pasangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, kita jumpa lagi di TS Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengganti LED SMD ya sobat ya. LED SMD itu adalah lampu LED atau LED yang digunakan pada lampu LED ya, lampu hemat energi yang model LED yang seperti ini. Ini tadi adalah bungkusnya ya sobat, yang tampilannya seperti ini ya. Jadi sudah saya bongkar, ini sudah mati ya. Ini beberapa LED-nya ini ada yang mati. Ini sudah ada 1, 2. Tadi saya cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 LED yang mati. Ini tadi sudah saya lepas, saya paksa pakai cutter ya. Untuk melepaskan ini pakai cutter saja, karena disolder pun nggak akan bisa. Karena solder bawaan pabriknya itu sangat kuat sekali ya, sangat kuat sekali. Jadi kita gunakan metode kita gunakan cutter. Untuk langkah pertama kita nanti akan cek dulu pat-pat ini manakah yang masih bisa dipakai atau masih hidup, dan manakah yang sudah mati atau bisa dicek secara visual. Ini yang seperti ini kan terlihat gosong ya, ini gosong-gosong, ini gosong-gosong, ini sudah mati ya sobat. Dan untuk mengetesnya saya persiapkan baterai ini 9 volt, tapi ini tegangnya tinggal 1, berapa gitu ya, enggak ada 9, ini sudah berkurang banyak. Ini adalah baterai mic wireless, baterai kotak ya. Ini tadi saya sambung pakai kabel ini saja, karena saya nggak ada soketnya. Untuk langkah tesnya kita gini, ini kan sudah min plus ya. Yang ini saya tanda ini adalah plus, yang ini adalah min. Kita tempelkan seperti ini. Kalau nggak nyala mungkin ada terbalik mungkin. Jadi kita nyalakan seperti ini. Nah ini masih nyala ya. Pada bagian ini masih nyala, ini masih nyala. Kalau ini sudah jelas mati ya, dua ini. Dilihat secara visual saja juga sudah apa ya, kosong ya. Ini di sini kosong ya. Selanjutnya sini kita cek lagi, oke masih hidup. Nah ini secara visual saja ini sudah kosong. Kita cek juga untuk meyakinkan mati ya. Ini sudah mati. Ini juga masih hidup. Yang ini oke masih hidup. Dilihat secara visual saja ini sebenarnya sudah kelihatan. Nah, ini masih hidup juga. Dan yang ini ada sebenarnya ada dua lagi, cuman ini sudah mati ya. Sudah saya copot maksudnya. Jadi yang nanti yang kita ganti adalah 6 buah ya. Ini dipasang seri, untuk metode model lampu LED itu pasangnya seri. Dan jika dua-duanya sudah mati, berarti semuanya akan mati, lampu nggak akan hidup, karena ini sistemnya seri ya. Sistemnya seri, jadi mati satu maka mati semuanya. Oke, kita nanti akan lepas dulu pada pat-pat yang sudah mati tadi, ini tadi ya. Kita nanti akan melepasnya menggunakan cutter saja ya. Caranya seperti ini. Cutter atau silet atau apa saja, hati-hati menggunakannya. Caranya seperti ini. Sudah terlepas ya sobat. Caranya seperti ini, kita paksa dilepaskan saja seperti ini, maka sudah terlepas seperti ini ya. Oke sobat, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6 yang sudah saya lepas. Kemudian
langkah selanjutnya nanti kita akan cari led pengganti. Tapi ini lumayan susah ya untuk dapatkan led CMD seperti ini di toko-toko elektronik, lumayan susah. Kalau di online tuh banyak, ini harganya murah, Rp500 satu keping, satu biji ini Rp500, sangat murah sebenarnya. Cuman kalau cari di offline tuh ya lumayan sulit ya, lumayan sulit cari toko-toko ya. Saya belum pernah dapat di offline model lampu SMD seperti ini. Nanti saya akan cari dari bekas lampu juga ini ya sobat. Ini lampu yang sudah rusak tidak terpakai. Ini dulu pernah saya modifikasi pakai aki ya. Jadi lampu mati saya bongkar, mesinnya saya pasang bat-batnya ini, cuman saya seri-seri, saya paralel atau seri. Dulu saya pasang ke aki. Terus nanti bagaimana cara melepas ini? Nah, caranya cukup mudah sekali. Kita pakai yang simpel-simpel saja, sobat. Kita nanti gunakan korek api seperti ini. Ini korek, ya kan? Kita langsung bakar saja, sobat. Nanti ini caranya ya. Ini nanti kita panaskan bawahnya seperti ini. Bisa pakai korek atau lilin atau apa saja. Kita panaskan sebentar. Kemudian setelah dirasa cukup, kita geser ini. Nah, copot kan? Copot, mudah sekali ini. Oke sobat, ini semuanya sudah saya dapatkan. Nanti tinggal kita pilih-pilih saja ya, mana yang masih bisa dan mana yang sudah mati. Oke sobat semuanya, untuk ini sudah saya pilih lampu-lampunya. Ini tadi led-lednya sudah saya pilih yang masih bisa dan yang sudah nggak bisa. Dan langkah selanjutnya nanti kita pasang ya. Lednya dipasang di sini. Sebelumnya ini kita kasih timah dulu di pinggir-pinggirnya ini guys. Kita kasih timah, ini juga semuanya kita kasih timah. Kita gunakan solder. Setelah semuanya dikasih timah, kemudian nanti kita pasang ya. Untuk langkah pertama kita cek dulu bagian min plusnya, kita cek di bagian sampingnya ini. Ini urutannya kan sama tuh. Nah, dan ini yang saya tanda ini adalah plus ya. Nah, berarti plusnya adalah bagian sini ya. Sini plus dan sini min. Kita ambil LED-nya satu, kita cek. Nah, di sini terlihat ya sobat. Untuk bagian yang pendek ini adalah plus. Nah, ini untuk bagian yang sini adalah plus yang pendek dan yang panjang adalah min ya sobat. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk bagian yang stripnya pendek ini kita taruh di bagian plus. Tadi kan di sini kan, bagian plusnya sini dan sini min. Oke, kemudian kita plekkan. Kita plekkan ke apa ya sobat? Diplek nih. Plek nih ini bagian gini sobat. Pinset memang tidak? Kak, pinset. Oke, kita gunakan pinset supaya lebih mudah ya dalam pemasangan. Seperti ini. Oh, maaf nggak terlihat ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita solder ya. Oke, ini soldernya sudah saya panaskan tadi. Kita pasangkan. Oke, sebelumnya kita cek dulu apakah ini sudah terkonek. Nah, sudah ya, sudah nyala ini. Oke, kita lanjut pemasangan selanjutnya. Oke sobat, ini sudah selesai
semuanya pat-patnya sudah terpasang, memang enggak terlalu rapi ya, enggak bisa rapi ya, karena saya pakai solder biasa, harusnya ini pakai solder uap. Ya enggak apa-apa, yang penting nanti berfungsi saja ya, bisa menyala kembali untuk lampu LED yang sudah mati ini. Oke, langkah selanjutnya nanti kita akan pasang kembali pada ini. Bagian ini nanti kita masukkan, kita pasang kembali, posisikan main plusnya yang benar ya. Oke, sobat semuanya, ini langkah selanjutnya nanti kita pasang, kita teliti dulu main plusnya. Nah, kita posisikan, kita paskan ya. Ini posisinya. Jangan sampai terbalik, jika terbalik ya percuma, nggak akan menyala, karena sistem lampu LED yang DC itu kan yang LED aja. Semuanya yang DC itu kan min plusnya harus pas ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasangkan kembali pada posisi semula. Sulit karena ini pasti congkel-congkel ini sama orang ini. Pertama dia servis nggak bisa bawa ke sini. Jadi ini semuanya pernah digarap sama orang lain. Nama dan tempat nggak usah saya sebutkan, menjaga kode etik. Ini harusnya nggak disolder ya, ini harusnya ini sudah patah juga penguncinya sini. Jadi nanti saya solder saja bagian sini supaya kencang ya. Karena juga sudah patah ini, pernah diperbaiki orang, coba diperbaiki tapi nggak bisa. Oke, seperti ini saja dulu. Sementara kita cek dulu, kita tes dulu ya. Nanti kita tes di fitting lampu atas ini. Nah, itu ya. Kita lepas dulu. Sebelumnya sapanya saya matikan dulu supaya aman. Nyenggol iki kesetrum yang ngeblak-ngeblak. Oke, kita pasangkan di sini. Oke, kemudian kita nyalakan ya. Kita cek apakah bisa menyala. Ah, jos ini ya. Ya, kakak cukup pinsetnya. Nah, menyala kan. Nah, ya kan. Oke, cukup mudah ya caranya. Oke, selanjutnya nanti kita pasang kembali ini tutup bohlamnya supaya enggak ulap, enggak silau laut, silau laut. Nah, ini kan padang jingklang kayak awan sobat. Oke, sobat YouTube semuanya, demikian tutorial sederhana dari saya. Semoga ini membantu dan bermanfaat buat sobat semuanya mengganti lampu 4 SMD lampu LED yang sudah mati ya. Ini lampu 18 watt. Ini mereknya ya merek Cina sebenarnya, Potence. Ya segini harganya lumayan, sekitar 60-70 ribu. Ya lumayan ya, bisa kita perbaiki kembali, akhirnya bisa kembali. Ini cukup terang ya sobat ya, terang seperti ini. Oke sobat YouTube semuanya, demikian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya dari saya cukup sekian dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.